Salah satu bangunan bersejarah di Pulau Singkep kembali beroperasi usai berbulan-bulan tak ada aktivitas. Bangunan yang merupakan kantor kelurahan tersebut kini kembali dapat melayani masyarakat Dabo. Bangunan kantor kelurahan Dabo yang berada di Kecamatan Singkep adalah salah satu bangunan tertua dan bersejarah yang ada di Pulau Singkep. Bangunan tersebut telah berusia hampir 100 tahun, sejak Kepulauan Riau masih bagian dari Provinsi Riau. Dulunya bangunan tersebut dikenal dengan Kelurahan Dabo Singkep, sebelum berganti menjadi Kelurahan Dabo. Pada awal Januari lalu, bangunan yang telah selesai direvitalisasi dan diresmikan Bupati Lingga Muhammad Nizar, namun berbulan-bulan tidak bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat karena terkendala izin pemanfaatan dari Dinas PUPR karena masih dalam proses pengecekan oleh BPK. Pada peringatan HUT ke-79 RI kemarin, gedung tersebut pun akhirnya mulai bisa digunakan dan dihiasi untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI. Pemerintah Kelurahan Dabo, alhamdulillah dalam hal ini, kemarin kita sempat mendapatkan bantuan sarana-sarana bangunan gedung dari Kabupaten, jadi Bupati, PDT-nya PUTR Tenaga, dan alhamdulillah kita layanan sementara kemarin kita bertempat di emplasmen di Dabo, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berada di gedung kantor kelurahan yang baru di daerah Setajan. Awal Januari, 1 Januari 2024 kita sudah diresmikan oleh Pak Bupati Lingga langsung terkait dengan untuk penggunaan gedung ini, dan alhamdulillah juga berjalan waktu kita bisa masuk ke sini. Kita koordinasi dulu dengan OPD teknis PUTR, kita melayangkan permohonan ke PUTR apakah bisa ditempati, terus arahan dari PUTR bahwa ini masih dalam tahap pemeliharaan, tapi karena kita sangat prioritaskan pelayanan masyarakat agar lebih maksimal lagi. Sementara mulai pekan ini, kantor tersebut sudah bisa digunakan oleh pegawai kelurahan untuk melayani masyarakat Dabo. David Kristianto melaporkan dari Lingga.